Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan satu tutorial bagaimana untuk kita remove background selain kita gunakan aplikasi yang ada di internet ataupun aplikasi PowerPoint ataupun Photoshop. Okey, ini mungkin ada di antara pengguna Windows 10 yang tidak sedar bahawa ada satu aplikasi percuma yang boleh kita gunakan untuk remove background, iaitu Paint 3D. Okey, macam mana kita nak buat? Jom kita start. Okay, sekarang saya gunakan Windows 10. Di mana Windows 10 ni ada terdapat Paint 3D. Kat mana kita cari? Okey, kita boleh cari pada search kat sini. Tetap saja Paint 3D. Kat sini. So ini adalah Paint 3D application. Okey, kita klik sahaja di sini. Okey, kat sini diberi tiga pilihan, sama ada nak pilih file yang baru ataupun open file yang sedia ada ataupun paste sahaja gambar yang kita ada. Okey, nak buat file yang sedia ada, jadi kita tekan sahaja open. Okey, dekat sini open boleh browse lah file yang anda simpan. Kat mana simpan gambar yang kita hendak edit background itu. Okey, saya browse. Okey, saya pergi kepada pictures. Okey, sekarang ni saya nak edit. Okey, gambar kartun ni. Okey, saya open sahaja. Ini adalah gambar kartun yang asal. Jadi, saya nak ambil gambar Puh ni sahaja. Jadi, background ni saya nak buangkan. Okey, pertama sekali kita pilih kepada Magic Select. Okey, jadi dia akan highlight lah. Dia akan bulat-bulat ni, maksudnya dia highlight gambar tersebut. Okey, jadi kita kecilkan mana yang kita nak buat. Okey, saya kecilkan. Okey, itu yang kita nak ambil gambar Puh sahaja. Okey, kemudian kita tekan next. Okey, kalau kita lihat di sini, dia dah auto selected lah gambar Puh ni, tapi ada yang tak sempurna. Okey, macam mana kita nak buang? Macam ada gambar ni, gambar kayu ni. Kita tak nak gambar kayu ni. Gambar kaki ni dah dia buangkan. Okey, kita boleh besarkan untuk tengok. Dekat sini atas ni ada 74%. Kita boleh besarkan ataupun guna sahaja mouse untuk besar kecil atau besarkan gambar tersebut. Okey, sekarang ni ada kad Magic Select ni ada dua butang. Add ni maksudnya kita nak add lah mana yang part yang kita nak tapi dia dah buang. Contohnya gambar kaki ni lah. Kita just select sahaja. Jadi dia masuklah sekali. Okey, ada lagi yang dia kita buang. Okey, sekarang ni kita nak buang yang ini. Yang gambar kayu kat belakang ni. So tekan remove. Okey, just select sahaja, dia akan remove lah gambar tersebut. Yang ni. Okey. Okey, so dia remove lah di situ. Dan yang di bawah ni. Saya pilih macam ni lah. Kemudian di sini. Okey, ada sikit lagi. Tak perfect kan di situ. Okey, saya select kaki dia. So boleh tengok lah. Boleh kecilkan semula. Kalau rasa dah semua dah okey, dah apa yang kita nak tu, dia dah select, dah puas hati. Kita boleh pilih dan lah. Macam ni dia macam tak cantik sikit. Okey, baru cantik sikit lah. Okey, dah siap. Kita pilih dan. Okey, jadi kita dah boleh gerakkan gambar ni. Okey, itu adalah belakang dia. Jadi kalau ada gambar yang besar, mungkin kita nak gerakkan dia. Background yang sama tapi kita nak dudukkan di lokasi yang berlainan. Boleh juga. Okey, sekarang ni kita nak, saya nak copy gambar ni dalam PowerPoint. Okey, jadi kat sini ada, dekat bahagian edit ni ada copy. Just tekan saja copy. Okey, bukalah PowerPoint yang ada. Contohnya saya nak letak dalam
Apa-apa yang sedia ada. Okey, contohlah. Okey, jadi tekan saja. Is ini gambar yang kita edit tadi, jadi kita kecilkanlah. Okey, ataupun kita nak letak dalam Microsoft Word. Word lah. Microsoft Word. Boleh juga. Paste sahaja. Okey. Jadi nak ikutlah besar mana yang kita nak. Ataupun kita nak letakkan dalam Excel. Boleh juga letak di dalam Excel. Okey. Paste sahaja yang gambar yang kita pilih tadi. Ini letakkan dalam Excel lah. Okey. So gambar tu kita boleh letak dalam apa aplikasi yang kita nak. Okey. Kalau kita nak letakkan, nak simpan dia sebagai format JPEG atau PNG yang belakangnya dah transparent kan. Macam transparent format PNG lah. Okey, apa perlu kita buat? Kita pergi kepada menu new. Okey, ini tak perlu saya sama ada nak save ataupun tidak terpulang. Okey, kalau saya tak save. Okey, dekat sini kita boleh tekan paste lah. Ini gambar yang kita dah buat tadi. Jadi bolehlah kita kecilkan gambar tersebut. Yang ini kita boleh crop background ikutlah gambar tersebut kan. Okey, kemudian dah crop dan kemudian kalau kita nak save, okey, save ini dah. Okey, kalau salah tekan saja undo. Okey, kemudian kita nak save dia, ya, pergi pada menu save as. Ini adalah sama ada nak bangun dalam bentuk video, 3D model ataupun image. Saya nak save dalam bentuk image. Okey, kat sini format yang kita boleh pilih sama ada PNG, JPEG, bitmap, GIF, TIFF, dan boleh juga buat video lah. Okey, kalau saya nak pilih format yang yang belakang backgroundnya kosong, kita boleh pilih PNG dan jangan lupa untuk klik transparency. Okey, jadi belakang dia kosong lah. Jadi boleh tekan save. Di save lah mana-mana folder yang anda pilih. Okey, berikan nama. Okey, save sahaja. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kat picture tadi ada gambar puh ni. Ini adalah format 3D. Okey, kalau kita nak, contohnya kita nak masukkan semula dalam tu guna format PNG, boleh juga. Kita just pilih tadi, saya dah puh kan. Ni dia. Okey, inilah tadi file yang kita save tadi. Okey, so saya rasa itu sahaja. Mudah sahaja kita nak buang background menggunakan paint 3D. Okey. Okey, itu sahaja sedikit tutorial bagaimana kita hendak membuang background ataupun latar belakang dengan menggunakan paint 3D. Okey, jika anda rasa video ini bermanfaat, tolong sebarkan kepada rakan-rakan anda di luar sana, sharekan video ini dan moga kita akan berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Bye semua. See you, like, subscribe dan share. Terima kasih.